Kelihatan kan ketumbarnya? Enak. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau berbagi resep, yaitu aku mau goreng sukut. Dan sukunya ini udah agak mateng ya, jadi mateng separuh gitu. Terus aku pakainya tepung buat goreng pisang, dan aku campurin tepung beras biar agak renyah gitu. Beda kalau belum mateng ya, kalau sukunya belum mateng jadinya harus dibumbuin gurih. Dan ini karena sukunya udah agak matang, jadi aku bumbuinya yang manis sekalian. Oke, sekarang kita iris-iris dulu sukunnya. Ya guys, di sini aku mau membuat dua macam bumbu ya. Yang tadi kan yang manis, dan sekarang aku mau buat yang gurih. Jadi bumbunya aku cuman pakai ketumbar, bawang putih sama garam. Cukup kasih air. Itu persiapkan tepung beras biarnya. Ini aku cuma pakai tepung beras aja ya. Kalau tepung terigu ntar kalau udah dingin itu lunak. Dikit aja. Habis itu kasih air. Diaduk. Nanti kita bedakan rasanya enakan yang mana. Ya
ampun kucing. Mati. Mati. Guru. Nah, udah jadi. Jadi, tadi kan aku buat bumbunya dua macam, manis sama gurih. Nah, buat yang putih ini tuh yang asin, gurih. Dan yang ini yang agak kegosong-gosongan itu yang manis. Karena manis jadinya tepungnya itu agak kecoklat-coklatan. Sekarang kita rasakan lebih enak yang mana, yang gurih atau yang manis. Nah, sekarang kita rasakan yang manis dulu. Yang manis, yang empuk. Yang empuk, yang empuk yang mana? Nih. Nih. Yang ini apa ya? Yang udah matang. Jadi kan separuh matang, separuh belum gitu. Tuh. Mari kita coba yang manis. Enak. Meski manis, gurih juga. Yang ini yang manis, tapi yang masih agak keras. Kita coba. Enak juga. Gurih. Dan sekarang kita coba yang asin gurih. Tipis. Oh, yang merah. Ya. Yang masih panas. Tuh. Kelihatan kan ketumbarnya? Enak. Oh, teman-teman, silakan dicoba resepnya ya. Ada juga dibuat lebih tipis, jadi dibuat keripik sukun. Keripik atau keripik itu lebih mantap. Video selanjutnya aku pengen buat keripik sukun. Ditunggu ya. Enak, enak, enak. Dadah. Jangan lupa, jangan lupa subscribe dan komen ya. Dadah. Assalamualaikum.